Perairan Natuna diklaim Cina sebagai teritorialnya. Kapal pencari ikan dan Coast Guard dari Cina bahkan masuk ke perairan Indonesia itu. Berikut adalah sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sikap Prabowo Subianto terhadap perkembangan isu di perairan Natuna, Laut Cina Selatan. Sejalan dengan nota protes yang sudah dikirimkan oleh Menteri Luar Negeri dan Pak Prabowo seperti sudah menyampaikan pada pertemuan ADMM di Bangkok, menyatakan bahwa pembicaraan Code of Conduct terkait sengketa Laut Cina Selatan harus dilakukan dan dituntaskan, kata Dhanil kepada wartawan pada hari Kamis kemarin. Pertemuan ADMM di Bandung yang dimaksudkan Dhanil adalah pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN pada 18 November 2019. Nota protes yang disebut Dhanil Anzar Simanjuntak adalah yang dilayangkan Kementerian Luar Negeri RI ke Beijing, diumumkan pada tanggal 30 Desember 2019. Prabowo berpendapat, masalah Natuna atau Laut Cina Selatan harus diselesaikan lewat pembicaraan dua belah pihak. Agar tidak mengganggu hubungan perdagangan dan diplomatik antar negara, termasuk dengan negara ASEAN lain, dan tentu posisi Indonesia seperti yang telah disampaikan Menteri Luar Negeri, mempertahankan kedaulatan di zona ekonomi eksklusif tersebut sebagai wilayah Laut Indonesia, kata Dhanil Anzar Simanjuntak. Kapal pencari ikan Cina dilaporkan telah masuk ke perairan Natuna dan melakukan kegiatan pencurian ikan. Kapal Coast Guard Cina juga masuk ke perairan Natuna. Itulah yang membuat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia protes ke Cina. Apakah akan ada pengerahan pasukan tambahan ke Natuna? Beliau Prabowo akan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut Bakamla dan TNI Angkatan Laut terkait hal tersebut, kata Dhanil. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RRC, Geng Shuang, telah menyampaikan tanggapan atas dipanggilnya Duta Besar RRC oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, juga atas nota keberatan RI ke Cina soal sengketa di Natuna. Menurut Geng Shuang, perairan di sekitar Kepulauan Nansha masih menjadi milik Cina. Duta besarnya di Jakarta juga menegaskan itu kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah merilis siaran pers pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 kemarin. Isinya adalah bantahan atas klaim Cina. Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap klaim historis Cina di perairan Natuna. Menurutnya, klaim Cina adalah klaim sepihak atau klaim unilateral. Kembalikan, dilindungi atau dijaga oleh Coast Guard China. Sementara pergerakan KRI Ciptani terus dicoba dihalau oleh kapal Coast Guard China yang mengikuti dari lambung kiri. Ciptani mempertahankan halu dan kecepatan, sementara Coast Guard China bergerak mendekat
Indonesia tolak klaim Cina atas laut dekat Natuna. Republik Indonesia menegaskan penolakannya terhadap klaim Cina atas kedaulatan perairan di dekat Kepulauan Nansa, Laut Cina Selatan, berbatasan dengan Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada Rabu tanggal 1 Januari 2020. Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, apa yang diklaim Cina itu merupakan bagian wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurutnya, alasan Cina yang menyebut soal perairan itu merupakan bagian sejarah dari negeri tirai bambu itu, tidak berdasar hukum dan tidak pernah diakui oleh hukum internasional. Klaim historis Cina atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982, kata Retno pada hari Rabu kemarin. Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia tidak menerima klaim Cina yang menyebut istilah perairan terkait atau relevant water yang merujuk wilayah di sekitar perairan yang mereka klaim di Laut Cina Selatan. Indonesia mendesak Cina untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim RRC di ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, kata Retno Marsudi. Sebelumnya, Cina memprotes Indonesia yang menuding kapal ikan negaranya memasuki perairan Natuna di Kepulauan Riau secara ilegal baru-baru ini. Cina menegaskan bahwa negaranya memiliki hak kedaulatan atas Kepulauan Nansa di Laut Cina Selatan dan perairan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Natuna. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, mengatakan hak historis di Laut Cina Selatan karena sejak dulu nelayan Cina telah melaut di perairan itu dan dekat Kepulauan Nansa yang menurut Jakarta masih merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, jika ditelaah, apa menjadi klaim Cina atas perairan yang menjadi jalur utama perdagangan internasional itu juga tumpang tindih dengan sejumlah negara lain di Asia Tenggara. Dilindungi atau dijaga oleh Indonesia sebenarnya tidak memiliki senjata wilayah dengan Cina di perairan tersebut. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mendukung kode etik Laut Cina Selatan segera diterapkan. Kode etik itu dibentuk sebagai pedoman negara-negara bertindak di perairan kaya sumber daya alam tersebut demi mencegah konflik.